Sorotan lainnya, Saudara, Polda Sulawesi Selatan hari ini menunjukkan sejumlah barang bukti berupa rangkaian bom rakitan, senjata laras panjang, senjata tajam, dan sejumlah buku milik anggota kelompok teroris Jamaah Ansarud Daulah atau JAD yang ditangkap Densus 88 anti teror. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Merdisyam mengatakan polisi menangkap 20 orang dalam kejadian itu, termasuk 2 orang terduga teroris yang tewas ditembak karena melakukan perlawanan. Sementara itu, 1 orang mengalami luka tembak. Kelompok ini telah berbaiat ke ISIS dan mendukung sejumlah aksi teror, termasuk mendanai aksi bom bunuh diri di gereja Polo Filipina. Polisi mengatakan telah melakukan pengintaian terhadap kelompok ini sejak 2015. Dan 18 orang terduga yang diamankan berafiliasi pada ISIS Yayasan Amigo milik Ustadz Basir yang sebagai napiter, yang bersangkutan meninggal dunia di Nusa Kambangan. Pelaku keseluruhan berjumlah 20 orang, terdiri dari 17 laki-laki dan 3 perempuan. Terhadap yang bersangkutan telah dilakukan pengintaian dari tahun 2015 sampai dengan 2021, di mana saat kejadian kemarin pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 oleh Densus 88 Mabes Polri. Keterlibatan pelaku merupakan jaringan JAD bersama dengan ratusan jamaah lainnya yang pernah melakukan baiat kepada khilafah atau ISIS pada tahun 2015 di Pondok Pesantren Alino pimpinan Ustadz Basri. Sementara itu, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menyebut 2 terduga teroris yang tewas dalam penangkapan di Makassar diduga akan melakukan aksi bom bunuh diri. Menurut perwakilan tim Densus 88 Mabes Polri, Brigjen Ibnu Suhendra, kedua terduga teroris yang tewas ditembak oleh tim Densus, yakni Rizaldi dan Ajis, ini akan melakukan aksi bom bunuh diri. Hal ini terbukti dengan adanya bubuk yang diduga bubuk mesiu yang disita dari rumah terduga teroris. Berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS di Suriah. Namun berhasil kita gagalkan di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah dipulangkan di Makassar, kembali lagi rencana melakukan berangkat ke Suriah. Namun karena tidak bisa berangkat ke sana, akhirnya 2 teroris yang meninggal ini rencana untuk melakukan bunuh diri sama seperti saudaranya yang di Jolo, Filipina Selatan. Usai dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Makassar, jenazah 2 terduga teroris diserahkan ke pihak keluarga. Jenazah terduga teroris ini kemudian langsung dibawa ke Kabupaten Goa Sulawesi Selatan untuk dimakamkan. 2 jenazah diberangkatkan menggunakan 2 ambulans yang dikawal anggota polisi bersenjata lengkap dari Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan.